Kat Malaysia ni ada 4 model kereta segmen B sedan yang popular di kalangan rakyat Malaysia. Di antara 4-4 ni, mana yang terbaik? Jom kita lihat. Okay, obviously Toyota Vios ni adalah merupakan king of segmen B sedan. Tapi sekarang king dah kena cantas, dengan Honda City. Diikuti rapat pula dengan Nissan Almera dan juga Proton Persona. So di antara keempat-empat model ni, mana yang terbaik daripada segi harga dan juga ciri yang ditawarkan? Dari segi harga, untuk Toyota Vios GRS ni terletak pada tanda harga RM95,284, manakala untuk Honda City RS paling mahal sekali RM105,950, manakala untuk Nissan Almera terletak pada tanda harga RM96,000. Tapi untuk Proton Persona ni lain pula cerita dia, habis je tendang semua, sebab dia adalah kereta model segmen B sedan yang paling murah setakat ni dengan tanda harga RM54,900 sahaja. So untuk kategori pertama ni, kita bagi Toyota Vios 3 point, Honda City 1 point sahaja, Nissan Almera 2 point, Proton Persona 4 point full marks. Sebabnya Proton Persona ni harganya jauh lebih murah, separuh harga daripada pesaing-pesaing yang tadi. Dan untuk separuh bayaran bulanan tadi tu, korang boleh bayar bil elektrik yang tertunggak, bil Unify dan macam-macam bil lagi. Dari segi tech and features, untuk Toyota Vios hadir dengan lampu LED, DRL dan juga auto headlight. Untuk Toyota Vios GRS ni hadir dengan 7 inci infotainment display dengan function Android Auto dan Apple CarPlay, dan juga mempunyai 360 camera. Dan juga mempunyai 7 airbag. Tapi malangnya untuk Toyota Vios GRS ni, dia tidak mempunyai auto cruise control. Dan untuk Honda City RS hadir dengan lampu LED dan lampu DRL dengan function auto headlight. Manakala daripada segi infotainment display, menggunakan 8 inci dengan function Android Auto dan Apple CarPlay, terdapat juga 360 camera dan juga 3 port USB. Dan yang paling syok sekali, Honda City RS hadir dengan rear aircon vent dan juga electronic parking system dan brake hold. Dah tak guna lagi conventional handbrake yang lama tu. Dan untuk Honda City RS juga hadir dengan auto cruise control. Seterusnya untuk Nissan Almera juga menggunakan lampu jenis LED dan lampu DRL dengan function auto headlight. Untuk Nissan Almera hadir dengan 8 inci infotainment display dengan function Apple CarPlay saja. Dia tak ada Android Auto. Terdapat juga 2 port USB. Dan untuk Nissan Almera hadir dengan auto cruise control sama seperti Honda City, dan juga mempunyai 6 airbag. Proton Persona pun tak kurang hebatnya, hadir juga dengan lampu jenis LED dan lampu DRL dengan function auto headlight. 8 inci infotainment display juga hadir pada Proton Persona, tapi yang tak bestnya, tak ada 360 camera, hanya ada reverse camera saja, dan tak ada Apple CarPlay maupun Android Auto. Tapi untuk Proton Persona hadir dengan 6 airbag dan juga 5 port USB, paling banyak setakat ni. Dan untuk kategori 2 ni, kita bagi Toyota Vios 2 point, Honda City 4 point, sebabnya dia mempunyai rear aircon vent dan juga auto cruise control. Dan untuk Nissan Almera kita bagi 3 point saja, dan untuk Proton Persona terpaksa kita bagi 1 point saja. Dari segi keselesaan, kita lihat dulu Toyota Vios GRS ni. Saya dah setting mengikut sitting position saya. Tempat duduk belakang Toyota Vios GR ni lebih kurang 2 genggam. Boleh tahan jugalah. Seat material yang digunakan adalah semi leather. Dan kalau kita lihat macam ala-ala Alcantara punya material kan. So memang nice lah untuk seat Toyota GRS ni. Manakala untuk Honda City RS lebih kurang 3 genggam lebih luas berbanding dengan Toyota Vios GRS, dan sitting position juga lebih selesa. Dan untuk headroom ni jaraknya lebih kurang sama macam Toyota Vios GRS.
Seat material yang digunakan pada Honda City RS ni adalah fully leather. Manakala untuk Nissan Almera ni, saya terlupa nak record sebenarnya. Tapi kalau kita lihat daripada segi keluasan tempat duduk penumpang belakang ni, lebih kurang sama seperti Honda City RS, lebih kurang 3 genggam. Dan juga untuk headroom juga lebih kurang sama je seperti Toyota Vios GRS dan juga Honda City. Seat material yang digunakan juga menggunakan fully leather dengan kemasan 2 tone colour. Manakala untuk proton personal lebih kurang 2 genggam, lebih kurang sama seperti Toyota GRS. Dan untuk headroom lebih kurang sama je seperti 3 model yang tadi. Dan yang paling tak best sekali, dia punya headrest ni tak boleh adjust lah. Dia fix macam tu, so untuk long distance tu kepala kita agak letih sikit lah. Tapi untuk city position memang cun, memang selesa untuk proton persona. Dan yang paling saya suka berkenaan dengan proton persona ni, leather seat dia yang paling cantik lah antara ketiga-tiga model tadi. Dan untuk kategori ni kita boleh bagi Toyota Vios 4 point, Honda City 4 point, Nissan Almera dan proton persona masing-masing 3 point saja. Sebabnya tidak mempunyai adjustable headrest dekat bahagian penumpang belakang. Dan untuk kedua-dua model ni, kalau dia beri adjustable headrest dekat bahagian penumpang belakang ni, confirm full mark terus kita bagi. Kategori seterusnya, kita lihat keluasan boot space. Untuk Toyota Vios GRS ni, keluasan boot space lebih kurang 506 liter. Manakala untuk Honda City RS Champion, keluasan boot space dia lebih kurang 519 liter. Dan keluasan boot space pada Nissan Almera lebih kurang 482 liter. Dan untuk proton persona, keluasan boot belakang ni antara yang terluas jugalah, lebih kurang 510 liter. So untuk kategori boot space, kita boleh bagi Toyota Vios 2 point, Honda City 4 point, Nissan Almera 1 point, proton persona 3 point. Kategori seterusnya, kita akan lihat daripada segi power output yang dihasilkan oleh engine dan juga fuel consumption. Untuk Toyota Vios GRS ni menggunakan engine dengan kapasiti 1.5 liter menghasilkan 107 PS dan 140 Nm of torque. Dan untuk fuel consumption lebih kurang 5.8 liter per 100 km. Dan untuk Honda City RS ni menggunakan engine berkapasiti 1.5 liter VTEC dengan iMMD hybrid system, yang mana menghasilkan power output lebih kurang 121 PS dan 253 Nm of torque. Dan untuk fuel consumption lebih kurang 3.77 liter per 100 km. Jimat teruk. Nissan Almera pada kali ini menggunakan enjin 1.0 liter turbo, satu-satunya model kereta segmen B sedan menggunakan enjin turbo yang menghasilkan power output lebih kurang 100 PS dan juga 152 Nm of torque. Manakala untuk fuel consumption lebih kurang 5.8 liter per 100 km. Manakala untuk proton persona masih lagi menggunakan enjin yang lama, iaitu enjin Campro 1.6 liter yang mana menghasilkan power output lebih kurang 109 PS dan 150 Nm of torque. Dan untuk fuel consumption tak berapa baik sangatlah, lebih kurang 6.6 liter per 100 km. Dan untuk kategori ni, kita bagi Toyota Vios 3 point, Honda City 4 point, Nissan Almera 3 point. Dan untuk proton persona, kita boleh bagi 2 point sahaja. Dan akhirnya untuk jumlah mata keseluruhan yang berjaya dikumpul oleh Toyota Vios adalah 14 point, Honda City 17 point, Nissan Almera 12 point dan proton persona 13 point. Dengan jumlah mata keseluruhan yang telah berjaya dikumpul oleh keempat-empat model ni, tempat keempat jatuh kepada Nissan Almera. Tempat ketiga, Proton Persona. Tempat kedua, Toyota Vios. Dan juara, King of Segmen B Sedan, jatuh kepada Honda City. Tahniah kepada Max City. Tapi jangan lupa, Toyota Vios tak lama lagi akan keluar dengan model baru. Masa itulah kita akan dapat tengok adakah Honda City ni kekal sebagai King of Segmen B Sedan. Kita tunggu kemunculan Toyota Vios model baru pada tahun hadapan.